Assalamualaikum, apa khabar semua? Di hadapan saya ni ada setalam nasi kerabu yang semua tahu adalah berasal daripada Pantai Timur atau lebih tepat lagi daripada negeri Kelantan. Dan di sebelahnya pula adalah pencuci mulut. Ini adalah tapai pulut yang dibalut dengan daun getah. Belum makan lagi, saya dah pun terliur disebabkan bau nasi kerabu dan juga lauk-lauknya yang memanggil-manggil untuk saya makan. Tapi sebelum tu, sabar dulu. Saya nak terangkan apa itu nasi kerabu. Nasi kerabu ni adalah hidangan nasi yang asalnya berwarna kebiruan. Yang biasanya dimakan dengan ikan kering atau ayam goreng, daging bakar, telur masin, keropok, budu, ulam-ulaman yang lain. Warna biru ni terhasil daripada kelopak bunga telang. Kalau anda semua nak tahu apa itu kelopak bunga telang, boleh Google dan cari bunga telang. Disebabkan kesukaran untuk menyediakan pewarnanya, jadi ada juga orang yang menyediakan nasi kerabu berwarna putih ataupun nasi kerabu yang berwarna kuning yang dimasak menggunakan kunyit. Penggunaan daun atau herba nadam dalam bahasa Siam menjadikan nasi kerabu itu berwarna hitam. Terdapat pelbagai variasi nasi kerabu yang berdasarkan pada warnanya. Terdapat nasi kerabu kuning, nasi kerabu putih, nasi kerabu hitam dan nasi kerabu biru yang macam anda semua nampak di hadapan saya ni. Nasi kerabu ni amat-amat popular di negeri Pantai Timur seperti Kelantan dan Terengganu. Dan sekarang ia boleh dapati di seluruh Malaysia dan ia juga sering dimakan bersama solok lada. Tapi hari ini saya tak ada mempunyai solok lada. Jadi yang macam anda semua nampak di hadapan saya, saya ada berbagai lauk. Saya ada ikan celup tepung, telur masin, ulaman dia, ada daging masak kunyit, ayam berempah, ayam percik dan keropok dia. Jadi untuk makan nasi kerabu ni, dia ada rencah-rencah tertentu. Seperti yang ni ada sambal dia, sambal belacan, serunding. Ini yang paling utama sekali adalah budu. Jadi saya dah tuang semuanya di atas nasi ni. Saya nak cuba nasi dia dulu. Bismillah. Kita gaulkan dengan sedikit ulam-ulaman dia. Kalau kita boleh lihat pada ulaman-ulaman ya, dia ada kobis, ada kacang panjang, ada tauge dan tak salah ada hirisan daun silom . Sangat-sangat sedap. Kita nak ambil sedikit daging dia. Ni. Kita rasa. Ikan celup tepung. Saya nak rasa dia punya ayam berempah ni. Nampak besar juga. Enak. Saya nak rasa dia punya ayam percik ni. Nampak tak? Bismillah. Kuah dia sedap.
Saya rasa inilah hidangan nasi kerabu yang paling-paling lengkap yang pernah saya makan. Kecuali dia tak ada solok dada, tak apa. Tapi yang lain-lain, lauk-lauk yang lain tu memang cukup melengkapi nasi kerabu saya ni. Kita pecahkan makan dengan nasi. Kita habis sedikit ulaman dia, letak di sini dan kita makan. Baiklah, saya akan sambung makan kemudian. Saya nak rasa dia punya pencuci mulut ni. Macam yang anda semua nampak, dia menggunakan daun getah macam ini. Memang sukar untuk dijumpai kecuali daripada penjual-penjual daripada pantai timur. Baiklah, ni dia. Dia punya tapai pulut dia. Jom kita makan. Bismillah. Manis. Dia punya rasa tu tak jauh berbeza sangat daripada tapai pulut yang biasa. Kecuali dia memang ada sedikit bau daun getah tu. Kebiasaannya, dia akan buat macam ni. Sebab daun getah tu biasanya, dia ada 3 tangkai ataupun 3 daun macam ini. Dan setiap daun tu dijadikan bekas atau tempat untuk meletakkan tapai tu. Jadi saya nak makan satu lagi. Memang comel sangat. Cukup untuk sekali suap sahaja. Bismillah. Manis dia memang sangat-sangat melekat. Tapi dia memang ada sedikit rasa pahit daun getah dia. Aku pun memang terbaik daripada Husma Cafe ni. Jadi kita dah selesai makan. Nanti saya akan sambung balik untuk makan habiskan setalam nasi kerabu ni. Pada saya, nasi kerabu ni satu juadah yang sangat enak kepada sesiapa yang suka dengan makanan yang sedikit kering kerana ia tidak menggunakan sebarang kuah. Begitu juga kepada yang kurang memakan sayuran, mungkin akan kurang meminati kerana ia penuh dengan sayuran kerabu yang pastinya menjadi kegemaran kepada pecinta-pecinta sayur dan ulam. Tapai pulut yang dibalut dengan daun getah ni memang tidak jauh beza dengan tapai-tapai pulut yang biasa. Cumanya, ia berbeza dari segi penyediaannya yang menggunakan daun getah seperti ini dan rasanya memang ada sedikit berbeza sebab dia ada bau daun getah dan juga rasa dia ada sedikit pahit. Ni ambo nak royak, makan eklate ni sedap dah. Untuk nasi kerabu pada kali ini, saya beli daripada sebuah kedai Pantai Timur yang terletak di Keluang yang dikenali sebagai Husma Cafe. Bolehlah datang beramai-ramai ke Husma Cafe ni sebab dia menyediakan juadah-juadah daripada Pantai Timur yang lebih tepat lagi daripada Kelantan yang penuh dengan menu-menu yang terbaik. Kepada sesiapa yang rindu dengan masakan Pantai Timur ni, bolehlah datang ke Husma Cafe yang terletak di Jalan Penghulu Kasim. Betul-betul berhadapan dengan bangunan yang dulunya dikenali sebagai Hotel Prime City berdekatan dengan Terminal Bas Keluang. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton video ni. Jangan lupa untuk mengetik suka pada video ni. Dan seterusnya kepada penonton-penonton di saluran YouTube, sudi-sudikanlah untuk berlangganan secara percuma sahaja. Kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.